Gimana kambingnya? Masih hidup, Bang. Maksud gua kondisinya. Dasar bego. Oh, dua-duanya bagus, Bang. Like potong. Gua kagak tanya pendapat lo. Gua tanya laporan pandangan mata. Fakta, fakta. Oh, gitu maksudnya. Tanduk 2. Kaki 4. Sama tingginya, alias gak pincang. Mulutnya bersih. Giginya lengkap dan rapi. Lebih rapi dari giginya Barong dan Chelsea, Bang. Bulunya subur mengkilat. Jumlahnya 700.115 lembar, Bang. Gila. Tahu dari mana lo, Juk? Kalau gak percaya, hitung aja sendiri. Itu belum termasuk bulu-bulu yang jatuh di tanah. Ya, cukup. Weh. Pembunuh bayaran udah pada datang nih. Gimana kambing saya, Bang? Insya Allah memenuhi syarat sebagai kambing sembelihan buat akekah anak ente. Fakta, fakta. Jangan rese lo. Gue ngomong begini berdasarkan ilmu dan pengalaman gue sebagai ahli potong ternak. Khususon kerbau dan kambing. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan saya juga bilang begitu, Bang. Pendapat lo betul, Juki. Cuman, belum berdasarkan kematangan ilmu dan pengalaman. Rasulullah mengingatkan, jangan melakukan sesuatu yang gak ada ilmunya. Oke. Saya nyerah. Kayaknya ente udah pantas jadi ustadz, Bang. Belum. Saya masih banyak kekurangan nih. Pak Jalal nih, maaf ya. Ngomong-ngomong, kenapa kambing buat akekahnya 2? Kan anak itu perempuan. Alhamdulillah, kebetulan saya dapat rezeki lebih. Maaf nih Pak Jalal ya. Setahu saya, akekah buat perempuan itu cukup 1 kambing. Lelaki 2. Mungkin aturan di tiap kabupaten tuh beda-beda, Bang. Ini aturan agama, bukan aturan Pemda. Iya, saya salah, Bang. Emang salah melulu lo. Ini jangan jadi masalah buat ente, Bang. Potong-potong aja. Waduh. Ini maaf ya, saya nggak berani gegabah soal aturan agama. Soalnya mesti dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Buat lebih tenangnya ya, Pak Jalal, mendingan konfirmasi dulu deh ke Ustadz Ferry. Jadi semuanya jelas. Iya, pasti sampai aja, Bang. Saya kan ngaji juga sama dia. Telepon deh. Jangan suka bikin aturan sendiri dalam masalah ibadah. Itu bid'ah namanya, mengada-ngada. Percuma, nggak bakal diterima karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya, Ustaz. Ente mau nurutin ajaran Rasulullah atau mengikuti logika sendiri? Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Jangan disepelein, jangan diberat-beratin. Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Teleponnya nggak diangkat, Bang. Ya udah, yang satu buat akekah, yang satu lagi buat sedekah. Yeah. Lah, kalau tadi nggak diangkat, terus dia ngomong sama siapa? Sama orang liwat kali. Malu dia. Oke, siapin kambingnya. Mau apa lagi sih? Pasti mau nanya, kambing warna hitam apa warna putih? Basi bener. Bang, ada telepon dari produser. Subhanallah. Makanya bikin gua. Assalamualaikum, Ustadz Ferry Muhammad di sini. Apa kabar nih, Bos?
Jangan lupa, Ai. Nanti malam kita ada acara akekahan di keluarganya Pak Jalal. Iya, Kak. Ma. Alhamdulillah. Akhirnya Papa diundang syuting sebagai narasumber. Kapan syutingnya, Pak? Nanti sore, buat tayangan minggu depan. Ya nggak bisa dong, Pak. Papa kan udah janji mimpin acara akekahan anaknya Pak Jalal. Gimana ya? Syuting itu makan waktu berjam-jam loh, Bang. Bisa jadi selesai tengah malam. Tapi Abang udah terlanjur janji sama produser. Papa malahan udah duluan janji sama Pak Jalal. Yang fair dong. Tapi syuting ini penting buat karir Papa, Ma. Mama kan tahu, Papa ini udah ngebet banget pengen tampil di TV. Ma, kesempatan ini jarang. Apalagi peta persaingan Ustadz semakin sengit. Terserah Papa. Pokoknya Mama udah ngingetin. Ma, Mama tenang aja. Papa bakal cari stand-in, peran pengganti yang menggantikan Papa di acaranya Pak Jalal. Siapa? Bang Jack. Hah? Bang Jack? Acara kekahan itu kan sederhana aja, Ma. Nggak perlu ritual yang berat-berat. Cukup berdoa bersama, potong rambut bayi, dan makan-makan. Papa yakin Bang Jack bisa? Pede aja, Bang. Anggap ini proses suksesi menghadapi reshuffle kabinet. Abang pasti siap ngantiin saya. Persis kayak tiga anak muda itu yang bakal gantiin Abang sebagai merebot. Saya mesti ceramah apa, Ustaz? Hanya gampang-gampang aja, Bang. Kan udah banyak yang saya ajarin. Gimana menurut lo nih? Ambil aja, Bang. Hitung-hitung peningkatan karir. Jangan cuma ceramahin kita dong, Bang. Ceramahin juga orang lain. Kita bertiga siap jadi asisten Bang Jack. Tuh, pendukungnya udah banyak, Bang. Mau apa lagi? Saya mesti bawa kebetan berapa banyak nih? Bawa sebanyak-banyaknya, Bang. Wah, enggak deh. Enggak berani saya. Saya belum mampu, Pak Ustadz. Entar kalau saya ceramah, banyak umat yang sesat. Honor ceramahnya, ambil buat Abang semua. Ini bukan persoalan honor, Ustadz. Bukan! Honornya gede, Bang. Tahu sendiri, Pak Jalal. Kemarin aja saya dikasih 500 ribu sekali ceramah. Acaranya jam berapa sih? Gitu dong. Kan enak. Ntar saya tinggal ngomong doang Pak Jalal. Sip dah. Lingkungan saya udah beresin semua, Pak. Demi kenyamanan dan keamanan acara Bapak nanti malam. Dan saya juga bakal ngerahin anak karang turuna untuk bagi-bagi gulai kambing ke fakir miskin. Makasih, Din. Makasih. Sama-sama. Ada yang gue mau tanya sama lo nih. Ya ampun. Kirain mau ngomong apaan. Kalau soal honor saya mah jangan terlalu dipikirin, Pak. Kita kan hidup bertetangga. Saling bantu. Ini bukan soal lo. Tapi soal Bang Jack. Emang apa sama dia? Makanya dengerin dulu. Nyelak aja sih lo. Oke. Dilanjut. Begini, Din. Ini ada perubahan pengisi acara nih. Ustadz Ferry nggak bisa hadir. Dia ada panggilan syuting. Ganti Agim aja. Saya ada nomor teleponnya. Ustadz Ferry udah nunjuk pengganti. Bang Jack. Hah? Kira-kira gue mesti ngasih honor berapa buat Bang Jack? Orangnya emang agak susah sih. Jual mahal. Tau sendiri lah. Mau dikasih honor berapa ya Ustadz karibitan kayak Bang Jack? Dikasih 25 ribu juga kebanyakan. Kalau 100 ribu pantas gak? Coba tambahin 20 ribu lagi dah. Biar agak mendingan. Jadi 120 ribu. Ya udah, kalau gitu gue langsung ngasih dia aja ya. Jangan. Demi keamanan, biar saya aja yang ngasih. Kenapa begitu?
Ya, Bang Jack kan orangnya sensitif. Apalagi menyangkut duit kecil. Kalau saya ngasih kan lebih enak. Saya kan sohibnya dia. Ya udah, lu atur aja. Siap. Ya. Yeah. Yes. Dapat aja sambutan. Ya. Yeah. Biarpun Pak Jala setuju, Mama tetap enggak serak sama keputusan Papa ngebatalin janji untuk janji yang lain. Nanti jadi kebiasaan, Pa. Papa enggak pengen ngebatasin diri jadi ustaz cuma buat warga sekitar sini aja, Ma. Tapi untuk seluruh umat di tanah air. Mama tahu sebenarnya Pak Jala kecewa. Kenapa jadi mikirin suami orang sih? Udah, Papa berangkat. Hati-hati di rumah. Oh ya, Ma. Doain ya biar syutingnya sukses dan lancar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kita langsung ke lokasi syuting nih. Iya, Pak. Suaranya sudah nunggu. Oh iya. Ayo, ayo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Dah, ayo. Hati-hati ngomong depan orang banyak. Apalagi soal agama. Jangan salah kutip ayat atau hadis. Jangan salah tafsir. Jangan mancing kontroversi. Oh ya, satu lagi. Jangan kelewat panjang. Biasanya orang-orang udah gak sabar pengen buru-buru makan. Nasihat lo kebanyakan jangannya. Gue jadi makin serem. Pilih aja tema yang sederhana. Yang abang kuasain. Iya, iya, iya. Terima kasih atas kritik dan saran lo ya. Ntar lo datang juga kan? Oke, siap ya? Kirang. Kamera. Rolling. Action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmat tadi yang berjudul Spider-Man. Astagfirullah. Cut. Sorry. Kenapa lari sih itu lagi ngomongnya? Ah, Spider-Man. Rek, kasih tau, Rek. Judulnya Siksaan Akhir Zaman nih, Pak Ustadz. Iya. Siksaan Akhir Zaman. Ya? Iya. Jangan lupa lagi tuh. Iya. Oke. Iya, Bang. Pulang lagi ya. Oke, siap ya. Oke, Pak Ustadz. Oke. Oke, tenang. Kamera. Roll. Action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmat tadi. Yang berjudul... Siksaan Akhir Zaman. Dapat kita tarik satu pelajaran. Bahwasanya... Cut. Kenapa ada kaleng di situ sih? Astagfirullah. Art, tolong Art. Ya Bang, ya. Ada aja lagi. Oke, siap lagi Bos Tad ya. Oh, balik lagi Bang. Iya. Siap. Oke, lanjut lagi. Gimana Bos Tad? No problem. Sip. Ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Insyaallah. Oke, siap semuanya. Kamera. Roll. And action. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dari sinetron penuh hikmah tadi. Yang berjudul Siksaan Akhir Zaman. Dapat kita ambil satu pelajaran. Bahwasanya... Kayak bunyi ringtone nih. Enggak Bang, saya enggak bawa handphone dan handphone saya enggak bunyi gitu kok. S. Aduh. Lagi pada mau syuting nih.
Film silat ya, Bang? Ustadz Ferry. Subhanallah. Berkah saya bisa ketemu Pak Ustadz di sini. Shh, udah. Jauh-jauh. Aneh lagi syuting nih. Wah, bagus tuh. Dapat peran apa Pak Ustadz? Sunan Kalijaga. Mang. Kalau ente gak buruan pergi, ente aneh kasih peran korban pembunuhan. Mau? Wah, boleh juga tuh Bang. Gak apa-apa. Yang penting bisa masuk TV. Udah. Dia lagi marah itu. Ente bukan malah masuk TV. Nanti malah masuk rumah sakit. Jangan lupa, minggu depan ada pengajian. Ikut ya. Iya, Pak Ustadz. Oke, mari semua. Ayo dilanjutin deh syutingnya. Tak keburu malam lagi. Ini beneran nih. Kagak ada yang mau beli es. Yonet, tolong Yonet. Iya, Bang. Bang, maaf Bang, kita lagi syuting. Tolong Bang, jangan diganggu Bang. Tolong Bang ya. Iya, sorry. Mari Bang. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Oke. Oke, siap ya, Pak Ustad. Siap lagi, Pak Ustad ya. Siap. Oke, konsentrasi, Pak Ustad. Kamera. Rolling. Action. Pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada. Cut. Ayo kita salat. Salat dulu, ayo. Salat. Oh, ya Allah, ya Rabb. Salah apa gue? Ya, break! Kenapa sih, Juki? Kesambet jin penunggu pot kali? Gua kangen sama Mak. Pas gua ngeliat pot ini, gua jadi inget sama Mak. Romantis banget loh, diingetin sama kembang. Bukan kembangnya yang bikin gua inget sama Mak, tapi potnya. Ada cerita apa di balik pot bekas kaleng cat kayak gitu? Waktu kecil, gua pertama kali dilempar sama Mak pakai kaleng bekas cat. Nggak romantis banget lah. Lo mau ketemu dia, Jok? Iya. Tapi kan lo udah diusir. Masa balik lagi? Nanti diusir lagi. Akhirnya hidup lo penuh dengan usir-usiran. Belum kapok juga lo. Gua kangen sama omelan Mak. Pas lebaran aja deh. Suasananya lebih mendukung buat maaf-maafan. Makasih ya, Ai. Iya, sama-sama. Kenapa harus nunggu sampai lebaran sih? Bersilaturahim itu kapan aja. Apalagi sama orang tua sendiri. Maksud gue, kalau lebaran itu kan orang udah siap maafin kesalahan orang lain, Ai. Kalau lo gak sempat ketemu lebaran gimana? Sorry ya. Misalnya, lo meninggal? Sebetulnya, Ai, gue cuma kangen sama Mak, bukan untuk ketemu. Sama orang lain lo bisa begitu, tapi gak dengan ibu lo sendiri. Apa artinya kangen kalau gak dibuktiin? Sama kayak orang yang mengaku rindu sama Rasulullah, tapi bersalawat aja gak mau. Kenapa jadi serius begini sih? Sorry, tapi mending serius kan daripada kebanyakan bercanda. Kalau gue diusir sama mak gue lagi gimana? Asal bukan lo yang ngusir mak lo sendiri. Berarti gue sekarang juga harus nemuin mak ya? Iya, gak ada salahnya kan? Ngomong-ngomong, pinjem duit dong, Ai. Hitung-hitung buat nambahin ongkos. Itu juga kalau gak ngeberatin lo. Berapa?
Ayo, ayo. Main-main aja. Jangan lirikin orang. Pantesan bengong aja. Tersima. Ntar dulu ya. Samperin deh. Kenapa sih mpok kita marah-marah terus nih? Kita jadi ikut prihatin. Pikirin aja urusan lu sendiri, Bang. Baru main kerambol aja udah sok prihatin sama orang. Gangguin orang lamun aja. Buset deh. Galak banget jadi cewek. Gimana kalau tahu gue naksir dia? Bisa dibakar gue. Luh. Anak hilang nongol lagi. Shh, tanah kau denger. Berani pulang lu, Juk. Emak lu makin galak, tau gak? Abis gimana lagi, Bang? Gua kangen sama emak. Tapi emak gua baik-baik aja kan, Bang? Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Tinggal di mana lu selama ini, Juk? Di musola orang, Bang. Sekalian magang, jadi merbot. Hebat. Terus lu mau pulang lagi ke emak lu? Pengen sih begitu. Tapi gue khawatir. Cuma bakal bikin mak ngamuk. Udah tahu begitu kenapa lu pulang? Sebetulnya... gue cuma pengen lihat muka emak. Untuk sementara itu juga udah cukup. Tapi gimana caranya ya, Bang? Bang Uyan deh yang bantuin. Iya, Bang. Iya, Bang. Jalan, Bang. Ya oke deh, gue coba. Tapi janji ya, Juk. Cuma ngeliat. Jangan nongol. Ntar ribut lagi ke tempo hari. Kan gak enak nontonin orang dilemparin panci. Ya, Juk. Iya, Bang. Makasih. Gue janji cuma ngeliat dari jauh. Uyan, Pok. Mau ngapain? Ada perlu dikit. Ah, udah tua bangka aja masih ada perlu. Ah. Emang gak bisa, Pe? Kalau sehari aja gak gangguin gue. Ngomongnya di luar pintu aja, Pok. Nggak enak sama tetangga. Sangkain ada apa-apa antara kita. Ntar malah jadi fitnah lagi, Pok. Kresek banget sih. Enggak. Begini, Pok. Aduh. Apa itu? Aduh. Kalau udah berhadapan langsung sama orangnya, gue jadi suka grogi begini. Buruan mau ngomong apaan? Kalau enggak gue masuk lagi nih. Iya. Maksudnya begini, Pok. Mau nanya. Bentar lagi kan pilkada. Mpok milih siapa? Urusan apa lu nanya-nanya pilkada ke gue? Itu rahasia pribadi. Iya. Yeah, gue cuma pengen nyamain sama lo, Pok. Ogah, gue samaan sama lu, Bang. Udah nih. Cuma mau nanya begituan doang. Yeah, udah deh. Sementara segitu dulu pertanyaannya. Hai!
Ya, dia pakai bersin lagi. Joke! Ya, Mak. Masih berani lu pulang ke rumah gue lu ya? Bensin deh. Wah, gawat. Dasar anak kurang ajar. Bensin deh. Ayo, kabur. Bensin deh. Biar lu masuk ke rumah lu ya? Kabur! Berani lu masukin lu ya? Kurang ajar lu ya? Abang gak perlu khawatir kehabisan tema ceramah atau kata-kata. Semua kitab yang ada akan kita bawa, Bang. Ini semua lo udah tandain. Mana-mana aja yang perlu gue bahas. Udah, Bang. Tapi rasanya gue belum pede nih. Kayaknya gue perlu dukungan moral yang lebih begitu. Ingat Bang, honornya gede, 500 ribu. Berangkat. Mantap. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mestinya yang ceramah malam ini adalah Ustadz Perry. Nah, berhubung beliau lagi ada tugas luar, maka posisinya diganti nama pemeran pengganti. Tidak lain dan tidak bukan, siapakah dia? Dia adalah Al Ustadz Jakaria alias Bang Jack. Waktu dan tempat saya persilakan. Bang Jack bisa ceramah nggak sih? Ntar acara saya jadi kacau lagi. Insya Allah bisa, Bu. Soalnya suami saya kan cari penggantinya pasti hati-hati. Awal-awal emang suka gugup, tapi biasanya lama-lama akan lancar kok. Tarik nafas, terus ucapkan salam. Honornya gede nih, amplopnya saya udah pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ceramah yang singkat ini, izinkan saya membahas yang namanya pengen bahas yang namanya membahas poligami aja, Bang. Ide bagus tuh, ya. Nah, sebab apa ya? Poligami itu kalau mau ngajak tawuran sih boleh-boleh aja, Bang. Bukan saya yang ngusulin, Bu. Nih, dia yang ngusulin nih. Saya kan cuma usul, ditolak juga enggak apa-apa, Bu. Bang, cari tema yang disukai ibu-ibu. Iya. Saudara-saudara sekalian, berhubung Sohibul Bait keberatan, maka sekarang saya ingin membahas soal
umroh. Emang ente ngerti soal umroh, Bang? Mudah-mudahan. Bang, cepetan mulai aja. Keburu lapar nih. Iya. Para hadirin sekalian, juga ibu-ibu dari Partai Anti Poligami, bicara soal umroh, umroh adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap. Nah, ibadah umroh itu tempatnya udah ditentuin, yaitu di tanah suci Mekah. Di sana ada Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada bangunan Ka'bah. Jadi nggak bisa umroh itu di Istiqlal, apalagi di musola saya. Jangan terlalu hot, honornya nggak nambah. Iya, yeah. Jadi itu sampai di mana lagi tadi? Lu gangguin gue melulu sih, ah. Musola saya. Iya, emang kenapa musola gue? Kagak bisa dipakai umroh. Ya, emang nggak bisa, lu ada-ada aja lu. nggak ada dalam tata tertib umroh itu disebutin tentang musola gue. Apalagi sampai tawaf di musola gue, bisa hancur tanaman gue. Lu ada-ada aja, jangan ngarang dah, ya. Bang, lanjutin soal tanah suci Mekah. Nah, itu maksud gue baru ingat sekarang tentang tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah itu di mana terdapat Masjidil Haram dan Ka'bah di sana adalah terletak di Kerajaan Saudi Arabia. Nah, di Kerajaan Saudi Arabia inilah di sana banyak terdapat binatang yang bernama unta. Kambing juga ada. Kalau kerbau ada enggak ya di sana ya? Lah, emang apa enggak ada kebo? Juga mana tahu, Din, kali itu kebo takut kulitnya tambah hitam kali di sono. Indir. Nah, soal kebo ini saya mau cerita. Jadi, bagian tubuh kerbo yang manakah yang bermanfaat buat manusia? Dagingnya. Sebab daging kerbo itu selain bergizi juga harganya relatif murah. Jadi terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kenapa sih? Umroh, Bang, bukan kebo. Ih, gue kan ngomong umroh tadi. Bo, tadi mah ngomongnya kebo. Lo yang ngomong kebo, bukan gue. Terus, kalau udah dipotong bagaimana bisa umroh dia? Lo kayak tukang daging sih. Di awal ceramah soal umroh, akhirnya malah ngomongin soal daging kebo. Ceramah model apaan coba? Ya itulah ceramah gaya Bang Jack. Kamu sendiri yang nyuruh dia untuk mengatakan hal-hal yang dikuasain aja. Capek deh. Kamera, rolling, action. Para pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada. Cut dulu, bos. Kenapa, Bang Dani? Kasetnya habis. Astagfirullahaladzim. Bubar. Kapan-kapan ya terusin deh. Unit, anterin gue pulang. Iya, Bang. Belum pada selamatan kali ya. Dari tadi siang ada aja gangguan. Maaf, Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz mesti pulang sendirian nih. Nggak ada yang bisa nganterin. Mobil dan motor jemputan sudah pada jalan. Terus syutingnya lagi kapan? Ntar, tunggu callingan dari saya ya. Ini transport buat Pak Ustadz, ya. Alhamdulillah, makasih. Maaf Pak Ustadz ya. Makasih, Bang. Taksi lewat sini enggak ya?
bisa anterin ke Kampung Petir nggak, Bang? Waduh, jauh amat. Saya nggak bisa, Pak. Tapi kalau mau jalan kaki, lewat gang situ saja, Pak. Di ujung gang sana, pasti ada pangkalan taksi. Saya cobain deh. Oke, ya. Makasih ya, Bang. Yo. Taksinya sampai di mana nih gue? Jangan-jangan masuk hutan. Subhanallah, ada juga rumah yang mirip banget sama rumah gue. Jangan-jangan mandornya sama. Yang punya rumah juga mirip sama bini gua. Pa. Papa. Mama. Ya Allah. Ternyata Papa udah sampai rumah. Astagfirullah. Ini pelajaran buat Papa. Kalau udah janji sama orang, ya tepati. Iya, Ma. Akhirnya sana sini nggak dapat kan? Gagal semua kan? Iya, Ma. Akhirnya Allah menghukum Papa dengan berjalan kaki dari Parung sampai Bekasi kan? Iya, Ma. Mau lagi? Enggak, Ma. Kapok. Kok 120 ribu? Dari sononya 100 ribu. Nah, saya minta komisi 20 ribu. Jadi 120. Jadi, lo komisi 20 ribu? Iya. Nih. Alhamdulillah. Gue ceramah 20 ribu dong, ya. Terus sisa 80 nih. Iya. Gue 20 ribu lagi deh ya. Lebih gede dari lo dong, ya. Masa sama. Iya. Tinggal 60 ribu nih. Dibagi lo berempat. 15, 15, 15, menjuki 15. Asik. Menjuki 15. Bang, saya kan asisten pribadinya Bang Jack. Masa 15 ribu sih? Bener, Jack. Bisikin gua tuh. Iya. Nah, gitu dong. Bang, materi-materi ceramah sama buku-buku kan saya siapin. Iya, benar-benar. Nenek goceng nih. Lah, terus itu saya kan nyemprotin wawangian, nyembawain baskom. Lah, kudu itu, Ma. Iya, udah. Ini baru adil. Terus Duki mana nih? Bentar, Bang, ya. Iya. Bang, tolong Juki, Bang. Kenapa? Belum bayar taksi. Berapa, ya? 120 ribu, Bang. Berapa? 120 ribu.
saya nggak ada duit, Bang. Nah. Bukan rezeki kita. Ceramah gue ngaco. Pak Jalal juga pasti kecewa. Terus kita makan sahur pakai apa nih? Tanya aja nama si Juki yang bawa duit. Mau makan sahur pakai apa lo? Eh? Semur kali Bang ya? Au! Gua rendang aja.